Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, ini adalah permulaan tawaf ya. Itu lampu hijau. Dan di sebelah sini ini adalah Hajarul Aswad ya. Hajarul Aswad. Jadi jemaah akan mulakan tawaf sini. Mula sini, habis sini. Ya. Jadi banyak ini pun ada grup yang baru buat umrah ni, buat tawaf umrah. Untuk maklumat tuan-tuan, saya dah habis dah tawaf apa semua. Jadi saya buat rakaman lah. Pastikan masa buat tawaf jangan ada yang merakam pula ya. Rakam selepas habis tawaf tak apa, ataupun rakam sebelum mula tawaf, itu tak ada masalah ya. Makamun Ibrahim, Makam Ibrahim itu adalah pintu Kaabah. Hijir Ismail. Mainan tawaf ditandai dengan jarak-jarak solatnya sekarang ni. Ini adalah Hijr Ismail lah. Hijr Ismail. Dan pancuran emas di atasnya. Bila dah habis boleh ke bahagian mas'ah ya. Jadi ni adalah ruang solat bagi wanita. Sembayang kat sini. Bila waktu solat je dia orang kena sembayang kat sini. Kemudian dah habis boleh sambung balik tawaf lah ya. Ni daripada mana tak tahu ya. Muka macam Cina-Cina sikit lah. Baik, inilah gambaran suasana terkini di medan tawaf pada 13 hari bulan 1 2022. Ada air zam-zam disediakan ya. Ini air zam-zam disediakan. Siapa nak minum boleh minum. Okay. Habis saja melintasi lampu hijau tadi dan boleh pergi ke mas'ah ataupun tempat bersaing lah. Laluannya. Ini adalah laluan menuju ke mas'ah ataupun tempat sa'i. Tu mas'ah, ilal mas'ah. Habis tawaf boleh ke tempat sa'i. Sini pun boleh juga solat ya, untuk wanita belakang-belakang ni ataupun belah dalam sana pun boleh. Tak ada masalah. Dalam sini
boleh bersolat. Ini adalah tempat solat musalla untuk solat tawaf di dalam masjid. Tidak dibenarkan lagi di medan tawaf. Laki belah sini, perempuan belah sana ataupun belah belakang tadilah, ya. Ada laluan untuk adalah kesempatan untuk buat tawaf, buat solat tawaf. Waktu bulan 10 hari tu saya datang, lain pula tempatnya kan, dia buka je medan tawaf. Tapi sekarang ni tak dibenarkan pula solat tawaf di dalam area masjid ni. Okey, ini adalah kawasan untuk solat sunat dua rakaat tawaf bagi wanita. Lelaki ni perempuan. Dia sentiasa berubah lah tuan-tuan, sebab dia orang ni sedang fatrah renovation. Sekejap belah sana, sekejap belah sini kan. Jadi berubah-ubah kawasan masuk. Jadi tak ada masalah lah, kita ikut je lah, ya. Ini adalah pekerjanya. Kontraktor. Ini laluan nak pergi ke tempat sa'i lah. Saya rasa tuan-tuan ingat lah ni. Laluan berpetak-petak ni lah. Dulu ada kapet hijau juga di sini kat tepi ni. Dah tak ada dah. Dia dah pasang cornice tuan-tuan lah. Wah nampak. Cantik lah cornice lah. Dah pasang cornice. Tak lama lagi siap lah ni. Belah sana dia belum pasang apa-apa lagi. 2 tahun tak datang dah lain lah, ya. Dulu nampak waya-waya je. Sekarang ni dah cantik lah sikit. Lagi 2 tahun lain pula bentuknya. Kan? Allah Akbar. 2 tahun pandemik. Tak banyak juga lah perubahan, ya. Apa yang ada dah. Inna safa wal marwata min sya'a'irillah. Baik, ini adalah Bukit Safa. Ini adalah Bukit Safa, tuan-tuan. Ke arah Bukit Safa. Sini ada emas. Sanitasi apa semua. Tuan-tuan boleh pakai sanitasi tangan selalu. Ni ya. Pakai selalu ni. Maklumlah sekarang ni COVID apa semua. Pastikanlah sasa pakai. Dan ganti mask, ya. Ganti mask yang baru. Ambillah 3. Ini adalah ke Bukit Safa. Buat tangga ni. Ada juga skuter disediakan untuk kemudahan jemaah. Ini adalah Bukit Safa. Siapa yang nak skuter, tu lah dia punya maktab dia. Tu maktab untuk skuter lah. RM57.50 single seat.
115 yang double seat. Pergi maktab tu, bayar kemudian boleh pergi ke tempat ambil skuter ni, tunjukkan receipt ya. Yeah. Ni tempat mengambil skuter lah. Ujung sana Marwah. Belah sini Safa. Kalau waktu sekarang ni agak lapang jugalah kan, taklah jam. Semalam malam agak ramai juga. Jadi tuan-tuan boleh naik skuter di tingkat 1 lah. Kalau nak naik skuter di tingkat 1 pun boleh ya. Baik, inilah suasana terkini di Buka Sofa. Di Buka Sofa. Itu dia Buka Sofanya. Dia tak bagi kita berada dekat dengan Buka Sofa. Kan? Dah ada barrier-barrier ni. Ya, inilah Buka Sofa. Lapang kawasan ni. Ya. Bagi saya barrier depan sikit pun bagus. Bagilah orang. Kan, bagilah orang duduk di atas sini. Tu ada robot sanitas. Mudah robot. Okey, ini adalah Buka Sofa. Laluan tadi tu daripada Mina Tawaf ke sini. Tadi kalau beli tiket skuter boleh masuk kat depan tu lah ya. Tunjuk receipt pembelian skuter, nanti dia akan bagi skuter pada kita. Single seat, double seat, ikut pada package yang tuan-tuan nak ya. Okey, baik. Jom kita keluar. Kalau tuan-tuan nak sa'i di tingkat 1, kena belah sini pintunya. Kena keluar sini ah. Khuruj Muktamirin ni. Keluar daripada pintu 13 ni. Ke kiri. Ke kiri adalah untuk ke tingkat 1. Sa'i. Ke arah sanalah. Nah, tu masalah. Boleh masuk daripada pintu tu, yang ujung tu kan, yang situ laluan yang pintu ni lah. Boleh naik ke tingkat 1 boleh, tingkat 2 boleh untuk bersa'i ya. Atas lagi lapang lah berbanding yang bawah ya. Jadi tuan-tuan boleh rujuk saya punya video bagaimana nak bersa'i di tingkat 1 dan juga mengambil skuter pun boleh ya. So ni adalah pintu keluar je ya. Okey, habis saja tawaf sa'i. Kita dah boleh ya, pulang semula lah ya. Kita boleh balik ke hotel kita, insyaAllah. Laluannya sama lah macam ni. Ada yang bergunting.
Ni adalah laluan imam. Imam keluar terus saja ke sini melalui Ismail Gate. Ini adalah pintu imam. Imam dia duduk dekat istana Jabal Abi Qubais ni lah. Ini adalah pintu untuk masuk ke medan tawaf melalui laluan depan menara jam di sebelah King Abdul Aziz nombor 1. Ini laluannya. Masuk dari sini keluar. Okey, tuan-tuan, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa di lain video, insyaAllah. Amin.